konfrontasi kembali terjadi antara pemuda Palestina dan pasukan pendudukan Israel di kota Beituna, tepi barat pada Senin 28 November 2023. Terlihat dalam video yang beredar di media sosial Telegram, pemuda Palestina menunjukkan keteguhan dan keberanian mereka dalam menyuarakan tuntunan mereka untuk keadilan dan hak atas tanah air. Bentrokan itu dipicu oleh patroli pasukan Israel di area pemukiman warga Palestina hingga sekelompok pemuda Palestina melakukan lemparan batu dan pelepasan ke arah pasukan Israel. Pasukan Israel kemudian membubarkan massa dengan kendaraan lapis baja yang dioperasikan. Situasi di Beituna mencerminkan keteganan yang berkepanjangan dalam konflik Palestina-Israel. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Hingga video ini viral, aktivis Palestina mengecam tindakan Israel dan menuntut agar mereka mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.